yang penting ahok turun. Masa Front Pembela Islam berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI, Senin 10 November. Mereka menolak VLT Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI. Masa bergerak dari Bundaran HI menuju depan gedung DPRD DKI dan Balai Kota DKI. Sejumlah tokoh bergantian berorasi. Ahok tidak boleh masuk ke kampung-kampung. Kalau masuk ke kampung-kampung akan kita timpukin. Dipimpin Habib Rizik, massa mengungkapkan kekecewaannya pada Ahok yang dianggap tak bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik. Usai bertemu Habib Rizik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari praksi Gerindra dan Haji Lulung dari praksi V3 menemui para pendemo untuk menyampaikan dukungannya. Mengetahui di demo, Ahok tanpa santai menanggapi. Ia juga mengaku tak senang dengan kelakuan FPI dan siap mengirim surat rekomendasi pembubaran organisasi itu ke Menkumham. Saya juga tolak FPI, santai aja. Itu hak demokrasi kan? Ya kan? Dia bisa nolak saya juga bisa nolak dia kan? Biasa aja gitu loh. Dalam demokrasi ya sama. Ya. Kalau dia benci sama saya juga benci kelakuan FPI. Jelas pesan saya gitu loh. Saya sudah siapin surat kalau macam-macam di Jakarta kita mau rekomendasi ke Menkumham membubarkan FPI. Itu jelas. Dari Jakarta, Pradana, Poskota TV melaporkan.